Cara membuat pisang goreng mini. Pertama, temannya kita menggunakan tepung pisang goreng sasa ya, merek sasa. Kita masukkan ke adonan. Ditambah, dicampur dengan pisang tepung segitiga biru. Kita kasih air. Kita aduk-aduk ya. Terus kasih gula. Manis ya. Kita gunakan pisang raja nangka yang baunya nangka ya, baunya wangi. Kita kupas. Terus kita iris kecil-kecil. Pisang Raja Nangka tuh pisang wangi ya, pisangnya wangi, teksturnya agak keras jadi nggak terlalu lembek. Jadi kalau digoreng tuh enak ya, nggak terlalu lembek banget. Kita panaskan minyaknya dulu sampai dia panas ya, baru nanti kita goreng. Ini pisang yang udah disiap goreng ya, udah diaduk-aduk. Pisang mini. Kita goreng pisangnya, pisang mini. Pisangnya hampir mateng. Ini dia guys, pisangnya udah mateng. Kita cobain ya. Mantap. Manis, enak.